kedip merah. Kedip-kedip merah aja. Iya, kedip-kedip merah. Kedip-kedip aja. Ja, 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 ah bencong kali Jo. Nanti mau ngomong apa benar tuh. Hi, welcome to our YouTube channel. Kedip-kedip aja. Asik. So, today what we're going to do, we are going to play Never or ever. Pernah atau enggak pernah? Pernah enggak pernah. Oke. Jadi kita perkenalan diri dulu nih. Dari oh iya. Gue Jo Prasi. Oh gue Ina. Pengen minta tonjok ya sumpah. Gue Ina. Gue Esti Puspita LA yang biasa orang pada enggak tahu nama LA itu apa. Gue Mario. Oke, di sudut sana ada namanya Feby. Hai Feby. Halo. Sudah. Kita udah bikin pertanyaan, kita dapat bikin pertanyaan. Oke. Masing-masing 4 sampai 5 pertanyaan satu orang. Nanti dikocok-kocok terus Mbak. Oh, dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Mbak baru keluar. Mbak Feby yang nanyain, oke. Okay? Dan kita ada kertasnya. Ada of course. Of course itu berarti pernah. Dan never berarti enggak pernah. Oke, mari kita mulai, Bang. Mari kita mulai. Ya, kita kocok dulu. Kocok. Oke. Cerah. Hei, enggak pakai cerah. Cerah sih. Ih, apaan sih? Jangan kecil. Kita mulai ya. Oke. Pernah atau enggak pernah selingkuh sama pacar orang? 1, 2, 3 Hanya pertanyaan dia sih. Sama siapa? My God. Enggak sama pacar orang sih. Sama? Suami orang. Suami orang. Tiba-tiba nangis di kantor. Tunggu. Oke. Okay. Nangis di hati ya. Tunggu. Dari bilang tunggu dulu belum. Satu dua tiga. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Neva. Jojo kenapa? Jojo kenapa? Ines kenapa? Coba tolong jelaskan. Jojo dulu. Jojo. Biasalah ya anak rantau. Tiba-tiba dengar lagu di Spotify yang menyinggung orang tua langsung. Kangen rumah. Oh, bukan abang itu. Abangannya. We never cry over boys. Oke. Okay. Gak ngerti kau Ines ya. Oke, sekarang lanjut ke Ines. 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 Nangis di kantor kan? Ya. Kenapa? Gak tahu orang jahat banget sama gue. Hah? Asik. Pasti berapa banget hidup. Nangis sebenernya. Pasti bapak manajer itu kan? Aku gak mau nyebutin nama. Kasihan. Tapi mereka selalu bilang sama gue, ya ampun Nur, lo kerja gimana? Gue tau orang itu siapa. Lo gak mau nyebut nama. Gue tau orangnya siapa. Lanjut, pernah atau enggak pernah ketiduran saat meeting? 1, 2, 3 Oh, cuma dua. Mario. Oke. Jadi waktu pertama kali kerja, itu kan gue masih tinggal di rumah om gue di Tambun Bekasi sononya. Jauh sekali ya. Ke kantor ke tempat meeting tuh kayak jam 5 pagi tuh udah berangkat. Di tempat meeting terus kayak tidur, terus disenggol. Bangunin gitu. Sama itu apa ya? Sama ya. Nyonya besar. Nyonya besar. Oke, lanjut ya. Pernah atau enggak pernah becekin kamar mandi? Ini becekin gimana? Ceritanya itu airnya. Oh. Oke. Ayo, satu. Kamu harus ngaku loh. Ayo ya, satu, dua,
tiga. Of course. Of course. Of course. Cowok wajar lah ya. Cowok wajar pipisnya begini cuy. Gue udah bilang. Apa? Enggak, pokoknya kalau becek nyuruhnya ke gua. Kalau enggak dia pernah. Kapan? Suka ada becek-becek sebelah WC kan? Oh, sebelah tuh kan bukan sebelah WC aja di dekat tempat. Kan di tempat itunya. Ataupun juga. Iya, semuanya kan. Iya. Enggak, gua banget biasa kalau buang air kecil kan layer kedua gue buka kuning itu lo kan. layer kedua itu gue buka kan terus iya benar ada meletak iya. Di sana kan kita pipisnya berdiri. Kenapa bukan jongkok jadi gue siram pakai iya pakai flash pakai spray benar spray itu kan basah nggak mungkin gue pakai kesetnya basah jadi gue nunggu cuci. Oke, kalau gue pernah karena waktu itu saat wudu ya. Ketahuan dari awal itu. Saat wudu. Kenapa? Oh, wudu. Oh, wudunya di toilet, say. Ketahuan ya. Oke. Pernah atau enggak pernah baper pada pertemuan pertama? Ucut. Pertemuan pertama. Ya, biasa aja. Nah, jadi gue begini. Kalau udah bilang 1, 2, 3 langsung. 1, 2, 3. Makasih. Emang dia nggak punya hati. Oh iya. Dia nggak pakai perasaan. Pantes jomblo nih. Jojo. Cuma dari Jojo. Tapi dia bapernya belakangan. Gue bukan baper. Emotionally baper ya. Cuma kayak biasa lah ya. We judge someone by it by cover. Jadi karena cakep, oh cakep nih. Itu gue bang kayak udah. Siapa tuh? Adalah. Ada. Emang ketemu orang cuma sekali doang seumur hidup. Gue tuh. Gue tahu siapa tuh. Gue kan? Iya. Geli. Sama timbang. Sama aku sih waktu. Sama abang itu, Mbak. Iya sih. Pertama suka banget sama cowok pinter ya. Kalau misalkan ketemu nih, udah cowok udah cakep, bukan diajak ngomong tuh nyambung, pinter. Oh, gila langsung. Okay. Gimana? Suka nih pokoknya. Baik. Baik. Kalau aku mostly itu ketemu sama orang pertama kali pasti baper. Habis itu belakang-belakangnya udah enggak. Semua cowok. Enggak semua. Ya. Ya. Era u. Super drop. Kan kalau mau ketemu nomor itu di screening dulu. Iya benar sih ya. Kalau udah cocok ketemuan, kalau nggak cocok, bye. Oke. Okay. Pernah atau nggak pernah kencing di rumah Pak RT? Ini pertanyaan dulu pasti. Oh iya. Tanya aku. Lo bisa jawab, lo kencing di rumah Pak RT ya? 3. Of course. Never. Kok kalian lu, lu kenapa lu? Kencing lu di rumah kenapa? Pak RT? Coba Ines. Lagi minta surat apa nikah? Bukan, surat pengajuan gitu deh. Apa yang mau diajukan? Ada deh, pokoknya malu. Kenapa mah? Terus kebelet pipis, sebenernya rumahnya deket, cuman mau ngerasain aja. Karena rumahnya sangat bagus gitu rumahnya. Bersih, ya Allah, lihat. Apa semua rumah orang yang bersih? Kalau gue, karena temen kecil tuh anak bapaknya Pak RT. Anak Pak RT itu sering main. Itu yang main, jadi bekas. Jadi yaudah sekalian numpang pipis. Pernah atau gak pernah merindukan mantan pacar sampai saat ini? 1, 2, 3. Jujur ya gue mah ya. Oh my god, Ines doang yang pernah. Emang dia enggak punya dia enggak punya perasaan, enggak punya hati. Ini pertanyaan selanjutnya. Pernah atau enggak pernah makan upil sendiri? Ih. Ini pertanyaan siapa ini? Najis. Satu. Najis itu. 2, 3. Oh god. Jojo, ya coba Jojo. Bang, waktu kecil pasti. Enggak juga sih pas kering aja. Dan enggak dimakan sih cuma rasanya asin. Pernah atau enggak pernah cium ketek sendiri saat abis pulang kerja? 1, 2, 3. Of course. Of course. No. I love my own smell. That's it. Aku suka. Aku suka sama aroma badanku sendiri. Iya. Enggak, gua kalau gua udah lupa. Udah lupa. Harus nyium badan sendiri tuh gua udah lupa. Gua udah pengennya baring aja. Enak rebahan. Pernah atau enggak pernah?
pernah ketahuan mencuri. Tuh, dua, tiga, nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, cuy. Curi apa, cuy? Dia mau curhat, cuy. Enggak sih. Istighfar, cuy. Pernah aja ketangkep pas lagi bosen kan, terus berdua sama teman. Kayak pengen adrenalin rush aja. Oh, adrenalin rushnya mencuri adrenalin ya? Luar biasa ya, Jo. Dan itu tahu nggak jurinya apa? Gunting kuku. Pernah atau nggak pernah berangkat ke kantor tapi nggak mandi? Satu, dua, tiga. Nggak pernah. Oh my god, berdua nggak mandi. Saat waktu di rumah gue tuh mati air dan gue tuh kadang ya pengen berangkat kerja mati air ya udah langsung aja berangkat kerja gitu. Kalau gue problemnya karena telat bangun. Jadi pakai baju langsung berangkat ke kantor, di kantor sikat gigi, cuci muka. Udah, cus. Oke, next. Oh, pernah atau enggak pernah cium bau EE sendiri saat pup? Ih. Satu. Gue tahu nih. Dua, tiga. Pernah. Enggak. Karena gue setiap itu tutup hidung mulu, tapi kamu pernah? Ya, aku menikmati. Kan aroma sendiri, iya, kecuali orang. Kalau kentut iya, kecium. Oh, kalau orang meresti ya. Siapa sih? Lu orang yang terbuka. Pernah atau nggak pernah kentut dalam lift saat rame? Aduh. Satu, dua, tiga. Gak pernah. Oh, tapi gue pernah punya keinginan kentut di lift waktu lagi rame, satu. Kentut di KRL waktu lagi rame, dua. Tapi gak pernah. Maksudnya pengen melakukan itu gitu loh. Bukan pengen melakukan itu, tapi kayak coba ya, kayak mana sih rasanya kalau kentut gitu. Kayak feeling the sensation. Kita kentut terus orang lain menghirup aroma itu. Oh my god. Gitu. Oke. Pernah atau enggak pernah fantasi seks yang aneh-aneh? Ya ampun. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya Allah, Maria dan Jus. Yes, girl. Gimana okay. Dimana? Gimana coba ceritain? Gue punya fantasi. Ngewe di luar ruangan. Oh, exhibitionist banget. Enggak ya, exhibition loh. ML outdoor aja. Gue pernah nih. Kepreng gue. Ih, mesti. Kalau di meja makan. Di meja makan sama laki gue, anak gue udah nikah kan, gue sama laki gue di meja okay. makan. Kejadian. Oke. Okay. Jo. Kalau gue sih pengen yang hardcore gitu. BDSM. Oke. Okay. I effort. Ini oke. Jadi sih ya, jadi enggak. Pernah atau enggak pernah jadi bucin? Bucin. Satu, dua, tiga. Never. Oh. Yeah. Lanjut. Pernah atau enggak pernah hook up di mobil? Satu, dua, tiga. Of course. Oh, ucu. Kelihatan ya yang paling memang enggak ada hidup gairahnya dalam itu cuman Ines. Hidup kita tuh berwarna penuh semua ngalamin ini gitu. Gua di mobil pernah. Di atas motor pernah. Oh, siapa? Cewek cowok. Iya, motor pernah. Ya, cewek. Mau sama binatang juga terserah. Iya, pokoknya itu intinya kan kita pernah kan. Pernah. Ya. Oke, next ya. Gua pernah and I'm proud. Gue gak mau kayak Ines, hidupnya hampa. Iya. Gak ada pengalaman. Dia tuanya deh. Gak ada pengalamannya. Tuanya jahat. Tuanya deh. Ntar menyesal loh, Nes. Baru eksperimen. Astagfirullah. Ngajakin sama suami. Yang, kita bertiga yuk. Yang cobain bertiga gak, Yang? Sama itu. Sama ketua RT. Pernah atau enggak pernah sebel sama Pak Satpam? Enggak penting banget. Enggak penting. Pertanyaan. Satu, dua, tiga. Pernah gue. Apalagi kalau Satpamnya gitu. Kenapa gitu? Satpamnya rese pasti gue sebel. Iya, kalau Satpamnya beda-bedain cewek cantik sama jelek. Terus jadi disenyumin gue, dilihat juga gue. Lu pengen dilihatin sama Satpam. Dia dilihat gitu. Tidak dipandang, dia pengen
Berarti ada yang salah sama kamu nih. Kayaknya ada yang salah di dirimu. Apa tuh? Tolong diperbaiki besok-besok ya. Pernah atau enggak pernah ketahuan lagi ngegosipin orang? Sama orang yang tunggu. Ngegosipin orang lain terus ketahuan gitu ya. Ya. Satu, dua, tiga. Gua ragu. Hah? Gua ragu. Gua enggak ingat. Oh, enggak ingat. Oke. Okay. Gua enggak ingat. Ayo next ya, terakhir pertanyaan aku. Pernah atau nggak pernah berantem sama sahabat sendiri terus sampai diem-dieman? Satu. Oke. Okay. Dua, tiga. Of course. Oh yes, semuanya pernah ya? Kita pun pernah ya. Oke, dari sana lah. Ya udah. Ya, dari gue pernah sama dia apa lagi? Paling sering sama Jonathan. Terus sama teman, sama sahabat-sahabat aku yang dari kampus, dari sekolah juga masih sering. Kalau Ines pernah apa tadi pertanyaannya? Ya, berantem sama sahabat lo sampai enggak sampai jadi sampai capek lo. Dia otaknya. Besok-besok dia enggak usah ikut ya. Besoknya pakai jam mainnya. Iya. Jadi karena kameranya full card-nya, jadi pakai HP Mario. So that's all our video for today. If you like it, di like. Gak usah di subscribe, gak apa-apa. Di subscribe, di comment. Comment, guys. Bye.